ولما له استاذ ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, ribuan kesyukuran kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dan taufiknya, kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan keberadaannya kita berada di majlis ilmu pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah sama-sama kita tidak putus berdoa dengan keberkatan majlis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kesihatan, perlindungan, keselamatan dan seterusnya, kefahaman dan istiqamah untuk terus mempelajari ilmu Al-Quran, mendalami ilmu bacaan Al-Quran, dan insyaAllah diberi kekuatan untuk kita amal dan sampaikan insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih juga kepada pihak pengurusan Al-Hajj Qiraat Center yang diterajui oleh Datin Raja Hanaliza bersama timnya yang terus berdiri dan istiqamah bersungguh-sungguh bagi melancarkan program ini. Mudah-mudahan ganjaran yang besar buat beliau bersama pasukannya, dan terus diberi kekuatan untuk terus kita berada dalam majlis ilmu insya-Allah berterusan sampai bila-bila insya-Allah. Jadi terima kasih semua atas kehadiran pada pagi ini, tidak lain tak bukan bukanlah orang kata apa kehendak kita sendiri, tetapi sebenarnya asasnya adalah daripada hidayah pada Allah SWT. Sebab yang utama mungkin atas niat kita, keazaman kita, maka inilah sama-sama kita dipilih untuk berada dalam majlis ilmu ni. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita masih lagi dalam kupasan tentang wakaf ibtidak, dan insya-Allah mudah-mudahan semua peserta sudah bersedia untuk sama-sama kita kongsikan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang bacaan wakaf na'am. Jadi yang pertama dulu wakaf kala, kemudian wakaf bala, kemudian hari ini wakaf na'am, dan insyaAllah akan datang ada wakaf lain lagi yang sama-sama insyaAllah kita nantikan akan kita kongsikan bersama-sama. Jadi terus istiqamahlah bersama Al-Hajj Qiraat Center, bersama dengan program ini baik dengan Ustaz Azizi pada semalam, alhamdulillah tahniah yang menyertai, dan saya pada hari ini
InsyaAllah khusus ya konsep tentang waqaf dan ibtidak. Okay, jadi baiklah, sebelum ya, kita meneruskan perbincangan ya, tajuk yang terus kepada waqaf na'am, ya, kita menjawab dulu ya sedikit soal jawab yang diajukan oleh peserta pada minggu lepas, iaitu ada dua soalan di sini ya. Yang pertama pada suratul A'raf ya, pada ayat 172 dan muka surat 173 ya, soalan dia mana lebih afdal, waqaf di bala ataupun syahidana. Okey, jadi kita telah bincangkan ya pada ayat ini, pada suratul A'raf ini ayat 72 ni ada waqaf ta'anuk. Ya, ada setengah Quran ada ditulis dengan waqaf ta'anuk. Ya, iaitu ya, kalau memilih jalan waqaf maka berhentilah pada salah satunya. Ya, tapi kalau wasal maka waqaf ta'anuk itu tidak beramal. Namun bila kita bertanya tentang bagaimana kata keutamaan ya ataupun afdal, mana lebih utama, maka berhenti pada bala itu adalah lebih utama. Jadi pada qalu bala syahidana, kita berhenti pada bala dan jadikan syahidana itu sebagai ibtidak. Jadi jawapan dia utama waqaf pada bala ya, walaupun boleh berhenti pada syahidana, maka bala tadi ni ya elok waqaf di situ. Kemudian soalan yang kedua pada muka surat 593 ya, pada ayat suratul fajr ya, ayat 20 ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, 21 ya, kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Jadi soalan dia, kalla itu termasuk dalam wajah pertama ke? Jadi saya dah berikan nota ya. Pastikan peserta-peserta yang berada di sini ya, cuba dapatkan nota ya dengan pihak pengurusan ya. Saya difahamkan ada grup khas. Jadi kalau yang tak ada grup tu minta ya, minta masuk dalam grup tersebut supaya mudah mendapat rujukan. Sebab kalau minta, ada juga yang minta terus dengan saya dan jawapan yang sama, saya kata akan rujuk kepada pihak pengurusan lah ya, sebab mereka yang menguruskan, yang bertanggungjawab menguruskan, okay, untuk segala urusan teknikal ya, nota dan sebagainya. Okay, jadi di situ jelas ya. Jadi pada nota boleh rujuk di situ, tapi saya jawab di sini ya. Jadi pada suratul fajr ini, kalla ini berada pada ya wajah yang kedua. Wajah yang kedua pada kalla apa dia? Ya, iaitu tidak elok waqaf padanya. Jadi terus kekal ya dengan akhir ayat tersebut pada ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalla itu elok dijadikan ibtidak. Kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Okey, jadi begitulah ya sedikit ya tentang soal jawab bagi kuliah yang sebelumnya. Okey. Baiklah, kita masuk hari ini tentang waqaf na'am. Okey, mungkin sebahagian besar dah tahu, dah belajar dan mendalami. Okey, cuma sebagai refreshment kita ya, murajaah kita, sebab ilmu Quran ni kena selalu diulang kaji. Ya, ulang kaji baru datang kemahiran. Begitu juga nak mendapat bacaan Quran yang fasih. Ya, tak boleh ya, tidak mesti dengan mengulang kaji, selalu dibaca ya. Saya dah banyak baca, dah banyak kali baca ustaz, tapi tak lancar-lancar. Maksudnya masih kurang ya, masih kurang lagi, kena tambah lagi. Kalau boleh lidah kita tu ibarat ya ikan di air ya, meliuk sana meliuk sini ringan. Ya, sebab apa? Sebab banyaknya huruf-huruf Al-Quran, dominasinya di lidah. 18 huruf ya, daripada 28 huruf itu ya berada di lisan, lidah. Jadi banyak huruf-huruf yang sukar berada di situ yang perlu kepada perlatihan.
Okay. Kena latih selalu, kena baca selalu dan jangan putus doa lah. Jangan putus doa, minta dipermudahkan, minta kefasihan. Jadi pada waqaf na'am ini merupakan huruf jawab. Na'am ini adalah huruf jawab bagi perkataan, ya, iaitu kalam persatu perkataan yang sebelumnya. Ya, satu perkataan yang sebelumnya. Satu bentuk kalam lah. Ya, maksudnya satu bentuk ayat, ya, yang sempurna. Kalam ni ayat sempurna. Kalau kalimah tu dia satu perkataan je. Kalau kalam ni beberapa perkataan, ya, yang ada pada kalam tersebut, ya, bagi menjawab perkataan sebelumnya. Padanya ada beberapa bentuk bacaan, ya. Ada beberapa bentuk keadaan lah, ya. Ada na'am menunjukkan sekian, ada na'am menunjukkan sekian. Jadi banyak keadaan tersebut, ya, daripada sudut bahasa Arab saya tak bincangkan di sini. Okey, namun saya terus ambil apa yang terdapat dalam Al-Quran, ya, jawab bagi kalam ini, ya, na'am ini yang berhubung dengan ayat Quran adalah, ya, semuanya dalam bentuk i'lam, ya, pemakluman ataupun pemberitahuan. Ya, memberitahu ataupun menjawab, ya, bagi perkataan, bagi ayat yang sebelumnya. Jadi dalam Quran ada terdapat empat tempat sajalah, ya, di dalam Al-Quran, dan ia terbahagi ada dua jenis bacaan. Kalau berempat tapi ada dua jenis bacaan yang perlu kita faham elok-elok. Yang pertama, okey, elok waqaf padanya. Okey, itu yang pertama, elok waqaf padanya. Yang kedua, tiada elok waqaf, bahkan harus sambung dengan sebelumnya dan selepasnya. Jadi bermaksud di sini daripada empat tempat ni, ya, kena tahu ada na'am yang kita boleh waqaf, ada na'am yang kita tidak boleh waqaf. Ya. Ini yang kita nak belajar, ya, nak fahamkan, ya, dan nak baca pada hari ini insya-Allah. Okey, tempat berlakunya waqaf na'am. Okey. Yang pertama iaitu pada suratul A'raf ayat 44. Ya, nanti buka Al-Quran, nanti buka pada suratul A'raf. Jadi kalau sini tengok di sini sajalah, ya, pada paparan di sini. Jadi na'am di sini elok waqaf, dan waqaf ini, ya, adalah jenis dalam waqaf kafi. Ya, mana bila dah waqaf itu tak perlu nak ulang balik. Okey, tengok, kita tengok bacaan dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. Ya, itu yang sebaiknya lah, ya. Ataupun kita nak waqaf nafas dah pendek kan, boleh. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang baik yang sebelum tadi itulah, ya. Sebab sili ini maksudnya lebih utama sambung. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal-zalimin. Jadi begitulah hal keadaan yang pertama, iaitu elok waqaf pada na'am. Qalu na'am. Okey. Kemudian yang kedua, masih surah yang sama, suratul A'raf. Okey, pada kalimah na'am ini, okay, pada ayat 114. Di sini tidak elok waqaf, ya, yeah, padanya, bahkan harus kita sambung dengan sebelum dan selepasnya.
Okey, ini tak elok waqaf. Walaupun kalimah na'am tu. Yang pertama tadi elok waqaf. Okey, kita tengok sudut bacaan. Dari segi bacaan dia. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. Okay. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Okay. Jadi bukan semua na'am kita boleh qala na'am. Kenapa waqaf situ? Elok berhenti. Tak. Jadi di sini tidak elok waqaf. Kena sambung dengan sebelum dan selepasnya. Itu yang kedua. Okey. Kemudian. Okey. Kemudian yang ketiga. Pada surah Asy-Syu'ara. Ya. Yeah. Ayat 42 sama juga macam keadaan ya ayat yang na'am yang kedua tadi ya iaitu tidak elok waqaf bahkan harus sambung dengan sebelum dan selepasnya. Okey. Okay, saya bacakan. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ. Saya ulang balik. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. Ya, kalau nafas panjang tu, ya, sambunglah. Tapi kalau ada pendek, boleh berhenti dan ulang baliklah. Ya, mana-mana kalimah yang sesuai. Kalau nafas panjang macam saya baca tadi lah. Tapi pastikan ambil nafas dulu lah. Kalau terus baca, biasanya tak sampai. Okay. Lepas tu, قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Jadi pada surah Syuara ayat 42 ini, na'amnya tidak boleh kita wakafkan. Mesti disambung dengan sebelum dan selepasnya. Okey, seterusnya pada surah As-Saffat. Ya. Yeah. Surah Saffat pada ayat yang ke-18 ayat yang ke-18 tidak elok waqaf sama macam tadi yang atas tadi sama macam yang kedua tadi bahkan harus sambung dengan sebelum dan selepasnya. Okey, kita dengarkan ayatnya. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. Ya, jadi pada perkataan na'am tersebut ya. Cuba kita tengok. Pada surah Saffat ya. Kita lihat dia. Pada surah Saffat. Kalau yang ada Quran boleh buka kan. Ya, boleh buka surah Saffat. Okey, kita tengok pada ayat tadi. Ayat ke-18. Okey.
Okey, jadi ada tambahan di sini, betulkanlah. Jadi fa'in nama ni ayat yang selepasnya. Okey, sekejap saya tandakan di sini. Kang berlaku kekeliruan pula. Sampai sini sajalah. Jadi fa'in nama ni tak ada. Okey. Jadi awabunal awalun qul na'am wa in qul na'am wa antum dakhirun. Okey, jadi empat sahaja yang terdapat ya, yang dibincangkan dalam perbahasan na'am ya, satu yang boleh kita waqaf dan tiga lagi tak boleh kita waqaf ya. Bermaksud bila tak boleh waqaf mesti kena sambung dengan sebelum dan selepasnya. Jadi bicara dia pendek sajalah ya, sebab hanya empat tempat saja yang dibincangkan dalam Al-Quran. Berbanding dengan waqaf bala, berbanding dengan waqaf kala. Namun untuk kita ingat ya, selalu saya pesan, okay, mesti kena tanda ya, tanda dalam Quran kita, sebab kita tak ingat ya, memang tak ingat walaupun kita ada nota, walaupun kita ada buku, tapi kalau kita tak tanda memang tak ingat. Sebab tu untuk kita mahir mesti kena dhabib ya, kena ada tanda ya. Okey, baiklah, alhamdulillah selesai ya, selesai tentang waqaf na'am ya, pada surah ini ya, pada empat tempat ini, insyaAllah mudah-mudahan semua ya, dapat faham ya, dengan baik, dan paling penting ya, kena baca dan amalkanlah ya, baru kita dapat kekuatan ya, untuk kita lebih faham dan mahir ya, dalam bacaan na'am ini. Okey, kemudian baiklah, kita terus sedikit tentang berkait rapat dengan waqaf iftidak juga, iaitu bagaimana ya untuk kita yang terbaik ya. Biasa untuk mula Quran, mula baca Quran ya, kita tak ada masalah ya, kita dah tahu dah mesti mulakan dengan ta'awuz ya, mesti mulakan dengan basmalah ya. Tetapi bagaimana kita nak tutup bacaan Quran kita ya, terutama pula dengan kita tak tahu makna pula kan, maknanya kekurangan kita di situ, tapi sebenarnya telah digariskan ya, telah diberi panduan oleh ulama ya, untuk kita sebagai orang awam supaya permulaannya ya, di pertengahannya dan hujungnya bacaan kita itu penuh dengan teratur, penuh dengan adab ya. Quran itu bukan sahaja untuk dibaca tapi dijaga, dihormati, dan adabnya baik sudut perlakuan kita ataupun bacaan kita. Okey, jadi yang saya nak kongsikan di sini bagaimana kaedah ya, untuk kita menghabiskan ataupun menutup bacaan Al-Quran ya, dalam istilah Al-Qatong. Kalau waqaf, ya, ingat lagi tak masa kuliah awal kita, antara istilah-istilah yang digunakan waqaf, ya, qata'u, sakta, ya, dan ibtida. Ya. Kalau masih ingat, ini adalah Al-Qatong, iaitu memang kita nak tutup, tak nak baca lagi dah. Ya, nak baca akan datang pula waktu yang lain. Tapi kalau kita memberhentikan bacaan dengan sebab nak ambil nafas dan nak memulakan bacaan seterusnya, maka dinamakan waqaf. Ya. Tapi kalau tak nak baca dah, maka dinamakan al-qata'. Ya, qata'lah, al-qata'. Nak putus, nak tutup bacaan. Biasanya kita tutup dengan apa? Dengan sadaqallahul azim. Ya, dengan sadaqallahul azim. Lepas tu kalau ada yang panjang lagi, ya, dia panjang lagi bacaannya. Ya, sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyul karim
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ini bacaan kami lah ya, biasa di masa di madrasah dulu ya, habis ni baca macam ni ya, bila habis kita nak qata', nak putuskan bacaan. Okey, jadi bila kita berniat ya untuk menghabiskan dan menutupkan bacaan, maka pastikan kita memilih antara satu ni. Ini adab dia. Ya, dan inilah antara amalan para ulama terdahulu, baik di kalangan sahabat, baik di kalangan para tabi'in. Ya, mereka bukan memberhenti saja, tak, melainkan dah sempurna ceritanya, melainkan dah sempurna ya, kata apa, pembahagian-pembahagian Al-Quran itu tersebut. Okey, yang pertama ya, yang pertama pilihan yang terbaiklah. Ya, pilihan yang terbaik kalau kita nak putuskan bacaan kita ya, yang terbaiknya menamatkan pada akhir sesuatu surah. Ya, itu yang terbaiklah. Terpulanglah nak baca berapa surah, tetapi kita putuskan sampai akhir surah baru. Sadaqallahul Azim. Itu rankingnya, itu yang terbaiklah. Ya. Kemudian yang kedua, maknanya yang tadi setiap akhir surah, mana-mana akhir surah. Ya. Kalau kita nak putuskan bacaan, cari akhir surah, baru kita putuskan bacaan. Barulah baca Sadaqallah. Atau yang kedua, kita menamatkan akhir sesuatu juzuk. Ya, jadi dalam Quran kan ada 30 juzuk kan? Ya, maksudnya kita baca hari ini ya, habis dekat akhir juzuk baru Sadaqallahul Azim. Kan? Kemudian mula juzuk baru, habis pada sebelum masuk juzuk yang seterusnya. Maksudnya berhenti setiap akhir juzuk. Ya, pada setiap akhir juzuk kita berhentikan bacaan kita, kita tamatkan bacaan kita. Atau yang tadi itu yang terbaiknya satu surah lah, ya, satu surah, satu surah. Ya, kita tamatkan bacaan. Kemudian boleh juga menamatkan akhir sesuatu hizib. Ya, akhir sesuatu hizib ni maksudnya setengah juzuk, ya, lebih kurang dalam 10 muka surat lah. Kalau satu juzuk tu 20 muka surat. Kalau satu surah ni tak tentu. Kadang-kadang setengah muka surat kan. Kalau kena surah-surah pendek kan. Kadang-kadang kalau surah Al-Baqarah panjang sampai 2 juzuk lebih. Okey, itu kalau ikut surah ataupun ikut hizib. Ya, setengah juzuk, setengah juzuk. Kalau perasan ya, dekat Quran setiap 10 muka surat akan ada tulis ya hizib ya. Ada tulis hizib-hizib. Kalau 30 juzuk ada 60 hizib lah ya. Hizib dia separuh Quran, 10 muka surat, 10 muka surat, 10 muka surat. Jadi kita kena pelanlah nak baca banyak mana ya. Kita ikut yang di sini. Kalau kita nak ya, apa bacaan kita tu ya yang terbaiklah daripada awal sampai penutupnya. Berhenti setengah juzuk, setengah juzuk. Atau rubak. Rubak ni dia 5 muka surat lah. Ya, atau 1/4, 1/4 setiap 5 muka surat ya, sebab Quran itu ada 20 muka ya, 10 muka tu setengah juzuk dan separuh lagi daripada setengah muka tu 5 muka dinamakan ya rubu' ya 1/4 ya, sama ada 1/4 di awal, 1/4 di pertengahan, 1/4 di hujung ya, boleh kita wakaf di situ. Kalau perasan, kalau kita baca Quran tu dia ada tanda-tanda bintang kan? Ya, dia akan tulis apa rubu' hizib ya, ada tulis nisfu hizib. Nisfu hizib tu maksudnya separuh daripada setengah juzuk itulah ya. Okey. Jadi boleh kita berhenti macam tu. Maksudnya 5 muka 5 muka. Kalau orang dulu kalau Quran lama ya, Al-Quran Majid dikira ain ya. Dikira ain. Satu ain ya. Kalau sekarang Quran yang daripada cetakan Nusah Madinah ni tak jumpa dah ain ya. Dia kepada inilah ditulis hizib-hizib inilah. Ya. Jadi kalau kita nak menamatkan bacaan yang terbaiknya sama ada di surah ya, hujung-hujung surah ataupun hujung-hujung juzuk ataupun di hizib ya, yang okey setengah juzuk ataupun
setiap lima muka, lima muka. Ya. Dan yang paling terakhir, ya, kita tamatkan, ya, akhir sesuatu ayat. Itu kata apa? Yang pengambil lah, yang bawah sekali, menamatkan akhir sesuatu ayat. Maksudnya dia tak berhenti di tengah-tengah ayat, sadaqallahul azim. Ayat tu tergantung. Dia berhenti pada nombor akhir ayat. Ya. Tapi yang terbaik tadi, yang tiga di atas itulah. Ya. Okay. Itu pembahagian-pembahagian Al-Quran sebagai yang kata apa, kaedah, ya, untuk kita mengamalkan bacaan qotok dengan baik. Ya, mengamalkan, ya, ataupun menghabiskan, menutup bacaan kita mengikut, ya, kaedah ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi jangan sesekali kita wakafkan bacaan di pertengahan ayat. Ya. Kalau tak dapat nak lima muka pun, ya, tak dapat nak setengah juzuk pun, tak dapat satu juzuk pun, ya, berhentilah di hujung ayat yang sempurna, ya. Okey. Jadi ini empat perkara yang perlu kita ambil perhatian bila kita hendak memberhentikan bacaan ataupun menamatkan bacaan, tak nak baca lagi dah. Jadi kaedah ini kita amalkan, ya, biasakan. Sebelum ni kalau kita tak ada panduan, jadikan panduan. Okey. Kita tengok, ya, sedikit perkongsian ilmu daripada Imam Ibn Jazari berkaitan tentang menamatkan bacaan Quran ini, ya, di mana yang diriwayatkan oleh Imam Jazari yang sanadnya sampai kepada Abdullah, ya, bin Abi Huzail, iaitu merupakan seorang tabi'in. Bagaimana dia menceritakan tentang gaya sahabat, ya, membaca Al-Quran, ya, dan nasihatnya pada kita, ya. Jika seseorang dari kamu telah memulakan bacaan dari sesuatu ayat, ya, janganlah disudahkan bacaan itu sehinggalah selesai akhir ayat tersebut. Ya, jadi sekarang dah senang, dah mudah dah. Dah ada pembahagian-pembahagian. Kalau dulu mana ada, kan? 30 mananya ulama-ulama fawasil dah siap dah. Ya, bahagikan dah Quran-Quran itu supaya kita orang awam itu baca Al-Quran tu dengan betul walaupun tak faham makna, kan, secara kata apa, secara umumnya, okey, ya, yang tak faham makna ni boleh baca Quran, ada kaedahnya, ada tanda-tanda setengah juzuk, ada tanda akhir juzuk, ada tanda, ya, setiap lima muka surat ada tanda, jadi kita ikut jelah, ya. Tapi kalau kita tak tahu apa tanda ni, kan, kita ikut dan kita lah. Sebenarnya telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Okey. Janganlah disudahkan bacaan itu, ya, sehinggalah selesai akhir ayat tersebut. Okey. Dan beliau menambah lagi, ya, Abu Huzail bagi tahu lagi dekat kita, adalah para sahabat, ya, dia melihat, ya, pada sebab ini tabiin, dia lihat para sahabat, ya, tidak suka, ya, membaca satu ayat kemudian meninggalkannya, yang ini tidak menghabiskan setengah daripadanya. Jadi bacaan sahabat itu dia akan berhenti pada setiap akhir kisah, maksudnya cerita-cerita yang telah sempurna, yang telah dinukilkan dalam kitab An-Nashr oleh Imam Ibnul Jazari. Jadi kaedah yang kita bincangkan atas ni tadi, yang empat ni kita ambil fahamlah. Ya, jadi kalau sebelum ni kita nak berhenti ikut kita, kalau boleh berhenti. Masa sekarang ni kita amalkan dah. Nampak tanda-tanda bintang tu kita amal, ya. Berhenti kat situ. Walaupun satu ayat dua baris lagi nak cukup semuka. Kan? Walaupun dua baris lagi nak cukup semuka. Walaupun sebab dia okay, kalau kita berhenti dekat semuka boleh sebab hujung ayat. Tapi kita ambil lah berhenti dekat setiap apa rubuk tu, 1/4, 1/4. Tandanya di mana tak tentu. Tapi dia ada tulis, ya, setiap setengah juzuk tu, mana setiap lima muka dia ada tanda. Setiap lima muka, ya, dia ada tanda. Dan ada yang canggih lagi, ya, setiap daripada lima muka tu dipecahkan lagi kepada dua muka surat ataupun dua muka surat lebih ada tanda lagi. Jadi maksudnya kalau kita nak berhenti, berhentilah tanda-tanda yang telah dibahagi-bahagikan tu. Ya, ada tanda-tanda bunga, ada setengah tanda bintang, ya.
Boleh berhenti kat situ. Kalau kata apa, kita nak baca kurang daripada 5 muka, berhentilah setiap 2 muka, 2 muka surat setengah tu, berhenti kat situ. Kalau rajin sikit, setiap 5 muka surat. Jadi kalau rajin lagi, setiap setengah juzuk. Ya, rajin lagi setiap satu juzuk. Jadi kita ada planning nak baca kita. Jangan kita plan kita ada penat baru berhenti. Tak, ya. Kita plan nak baca banyak mana banyak mana supaya mendatangkan istiqamah. Jadi ini tanda-tanda ni pada Quran ni bukan hanya sekadar tanda ataupun sia-sia, tetapi sebenarnya membantu kita, ya, supaya bacaan Quran kita ini, ya, mengikut macam mana, ya, bacaan-bacaan yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu, iaitulah para sahabat dan tabi'in dan masyayikh, ya, guru-guru terdahulu. Jadi kita ambil maklum, ya, amalkan, ya, nak berhenti, ya, carilah tanda-tanda yang telah ditanda oleh, yang ditandakan pada mushaf kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama ada kekuatan untuk kita amalkan. Itu kaedah cara nak menghabiskan ataupun nak menamatkan bacaan Al-Quran kita. Okey, ya, baiklah. Jadi, apa, jadi daripada kenyataan yang dinukilkan oleh Imam Jazari tadi, ya, jelas menunjukkan bahawa menghabiskan ataupun menyudahkan bacaan qata'u, ya, yang bukan pada akhir sesuatu ayat adalah sesuatu yang dibenci, makruh, ya, oleh orang-orang terdahulu daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para tabi'in, para tabi'in. Jadi larangan ni bukan ketika baca sahaja, ya, dia meliputi bacaan ayat sama ada di dalam solat ataupun pada situasi yang lain, di mana-mana sahaja. Bila melibatkan ayat Quran, pastikan baik kita berceramah ke, jangan baca separuh saja ayat Quran, mesti sempurnakan satu ayat yang sempurna, ya, itu paling-paling minimal lah, ya, sempurnakan satu ayat. Tapi kalau kita mengamal bacaan Quran, maka pilihlah tadi, ya, bila duduk menghadap Quran tu, pilihlah tanda-tanda yang kita kesesuaian bagi kita, nak baca 2 muka setengah, nak baca 5 muka, nak baca 10 muka, nak berhenti dekat setiap surah, itu atas kita. Mana yang mudah bagi kita, kan? Yang mudah bagi kita, kita amalkanlah, ya. Okey, itu sedikit tentang bagaimana untuk kita, ya, cara ataupun kaedah menghabiskan, ya, menamatkan bacaan Al-Quran. Jarang dibincangkan, ya, sebab tak dibincangkan nanti kita tak ada panduan, sebab benda ni A sampai Z, ilmu Al-Quran ini yang saya bagi tahu, ya, kita dah bincangkan prinsip ilmu tajwid, ya, membadi asyarah yang 10 tu, ya, dia sempurna daripada awal sebelum baca, ya, daripada pertengahannya, daripada hujungnya, daripada sudut adabnya, daripada sini komplit. Jadi kita yang kena cari. Jadi bacaan Al-Quran bukan semata-mata kita melafazkan sahaja, ya, tetapi penuh dengan adab, ya, sebab Al-Quran inilah esok, ya, yang akan bantu kita, memberi syafaat buat kita sebagai sahabat kita, ya, di sana esok. Dunia ni tak nampaklah, ya, tapi esok dialah sahabat kita di kubur nanti, ya, di alam barzah nanti, insya-Allah. Okey, selesai, ya, tentang kaedah menghabiskan ataupun menentukan bacaan Al-Quran Al-Qata'u. Okey, jadi baiklah, hari ini, ya, kita ada masa yang luas sedikit, ya. Jadi saya lebih nak tumpukan kepada bacaan, ya, iaitu kita akan ambil 2 surah lagi ni, ya, iaitu Suratul Infitar, ya, Suratul Infitar dan Suratul Mutaffifin, ya, insyaallah. Jadi ada sesiapa yang ingin perdengarkan bacaan, boleh angkat tangan dan nanti Puan Lina akan uruskan nanti, insyaallah. Jadi jangan malu-malu, ya, jangan segan-segan, ini perkongsian ilmu sebagai jalan untuk menambah
keyakinan kita dalam pembacaan, ya. Selagi kita tak perdengarkan bacaan, bagaimana kita boleh tahu bacaan kita itu, ya, berada di tahap yang mana, ya? Okey. Silakan, ada ke? Nak baca angkat tangan. Okey. Okey. Buka video ya. Puan Saida. Puan Saida Jamil. Puan Saida buka silakan. Video. Silakan, silakan. Dan buka video juga. Tengok. Okey. Okey. Okey, silakan. Depan surah apa tadi? Ada di Al-Infitar. Surah apa ya? Al-Infitar. Okey, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Line tak apa elok eh? Line tak apa elok. Tak apa, suara jelas tu. Ana dengar jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu wa idzal kawaakibu intasarat. Okey, jadi dengar suara saya. Macam mana kita baca nun pada muntasarat? Sama macam kita baca pada unfatarat, ya, sama bunyi dia, tetap nun itu di ikhfakan. Idza samaa'u unfatarat wa idzal kawaakibu intasarat, sama saja, cuma hati-hati pada ra, pada ta, jangan sampai dia angin saja keluar, ya, tidak berdesir, ya. Dia tak ada bunyi desiran, contohlah dia angin saja. Fatarat, angin saja. Okey, cuba lagi sekali pada idza sama'u fatarat. Idza sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu intasarat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ulang lagi sekali. Kalla bal tukadzibuna biddin. Jangan waktu wakaf kat situ. Jangan terberhenti kat situ. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaykum lahafizin. Kiraman katibin. Ringan lagi pada nun-nun, ya. Ada nun di sini, ringankan lagi. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Selesaikan ayatnya. Ya'lamu.
يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم أوكي سبوت النون مسحنا إن الأبرار لفي نعيم نعيم biarkan cerita عين لفي نعيم dulu dapatkan sama inna di sini sama saja إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ نَعِيمٍ سبوت عَائِي ada نَعِيمٍ 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 تنا إِنَّ الْأَبْرَارَ rola fi na'im. Dia terus ya, potong terus berbunyi ain berbaris bawah. Oke, okay, terus. Wa innal fujjara la fi wa innal fujjara la fi jahim. Oke, okay, pada fujja tengah lidah ya diangkat ke langit-langit atas. Wa innal fujjara la fi jahim ja tengah lidah tu rasakan wa innal fujjara la fi jahim yaslawnaha yawmaddin wama hum anha bighaibin. Okay, lemahkan sebutan ha-nya itu. Wama hum anha. Wama hum anha. Ha. Anha. Ah, itu keras bunyi dia. Ah, lemahkan sebutan dia. Ya, lembut je sebut ha tu. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ Dia beza tu ya. Wajah anha. Ada tak maulah. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ Ha, tu okay. Kena lemah. Ustaz, rendah ya. Okay. Ha. Pada ha tu. وَمَا adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin okey pada ma adra ma ni hukum dia apa munfasil majais munfasil berapa harakat 4 boleh 5 tak boleh Okey. 5 tu ikut siapa? 4 tu ikut siapa? Itu tak tahu Ustaz. dia jadi isu tau. Munfasil kadang-kadang dalam kitab kan dia sebut munfasil boleh 4 boleh 5. Ya. Tapi kalau dalam Syatibi dalam Tariq Imam Syatibi, Syatibi hanya berpegang dengan 4 sahaja. Okey, mana datang 5? Datang 5 itu adalah daripada daripada kitab yang diringkaskan oleh Imam Syatibi iaitu daripada Abu Amru Ad-Dani ya Abu Amru Ad-Dani kitab dia At-Taisir kemudian Syatibi ringkaskan dalam bentuk matan nama dia Hirzul Amani jadi Taisir berpegang dengan 5 ya jadi walaupun 5 dalam yang diringkaskan oleh Imam Syatibi tetapi Syatibi sendiri berpegang dengan 4 sahaja. Okey, jadi nak baca 4 dan 5 ni kena tahulah tak ada masalah nak baca 4 boleh. 5 pun boleh cuma tahu. Ustaz, 5 ni daripada Taisir. Ada setengah buku tajwid ditulis 2 4 5 tu Ustaz? Itu lagi handal tu. Boleh tulis 2 4 dan 5 tapi kena tulis kat situlah. Itu Tariq Thayyibah lah kena tulis. Tak bolehlah nama. Kena jelaskan. Nak tulis boleh 2 ya.
Bukan boleh dua, dua ada, tiga ada, empat ada, lima ada. Ha, gitu. Jangan tulis dua, empat, lima aja, tiga pun ada. Ha, tapi keharusan pada munfasil ini, yang dua harakat adalah pada jalan yang dibawa oleh Imam Ibn al-Jazari dalam kitab dia, Tayyibatun Nashri. Dalam asal kitab dia, An-Nashru fil Qiraat. Tapi diringkaskan dalam bentuk matan dalam Tayyibatun Nashri. Nak baca dua boleh, tapi dia jalan selain daripada Imam Syatibi. Jadi nak tak nak, kalau kita nak rasa banyak pemilihan ataupun pilihan choice dalam bacaan, kena belajar Turuq Tayyibah. Yeah? Ada 56 lagi ni. Empat ha? Tadi ikut jalur Syatibi. Empat tadi ikut jalur As-Syatibi. Okay. Ha, As-Syatibi. Jadi bila kita baca tu kita tahu. Ha, ya, yeah, itu yang kita nak kata apa? Belajar tu. Okey, terus. Summa ma. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Okey, banyak berlaku masalah di sini. Okey, banyak berlaku masalah di sini pada fa. Bila fa berjumpa sin, dua-dua huruf ini dua-dua ada angin ya. Cuma kelebihan pada sin tu dia ada desiran. Ha, cuma banyak yang berlaku fa dengan sin ni digunakan satu makhraj saja. Ya, ha, dia malas nak bunyi angin tu. Sebab kena ingat fa dengan sin ni hamasnya sama tapi dia tidak ada desiran. Ya, sin ada desiran ya sofirnya. Ha, jadi sempurnakan fa dulu baru sempurnakan huruf sin. Kena perhati, jangan laju-laju baca. Yauma la tamliku naf. Habiskan naf. Jangan nafsul. Ah, ada fa pula lagi tawallud kat situ. Beranak ya kat situlah. Ha, bertambah lagi. Yauma la tamliku naf. Habis fa kan? Nafsu, nasul tak mau, sol tak nak. Mesti su. Su sa si su. Copy paste. Nafsul li nafsin syai'a. Ha. Cuba baca. Apa nak tanya tadi tu? Tak, saya nak tanya tanwin ni dia bertemu dengan shin tu, lidah duduk kat mana Ustaz? Li nafsin tu. Lidah kita duduk kat mana? Okay. Bagus-bagus soalan tu. Ha? Macam mana nak tergantung ke kanan ke kiri kan? Ha, bila kita tak tahu duduk ke mana, sampai bila pun kita tak boleh baca yang betul-betul yang meyakinkan diri kita kan. Ha, jadi kena tanya. Okey. Nun ada dalam perut sin ni tak nampak kan sebab dia tanwin kan. Tapi ada tanda tanwin itulah. Ya, kasratan bagi dua di bawah. Kalau kita keluarkan dia lam, nun, fa, sin dan nun li nafsin. Jadi kita kena nampakkan ada nun di sini. Okey. Nun di sini saya nak tanya, nun pada sin di sini nun berharakat ke nun sakin? Nun sakin Ustaz. Ah, nun sakin ya. Ah, memang ada nun tanwin tapi asal kejadian adalah nun sakin. Apa maksud sakin? Tidak berbaris, mati. Kalau mati ya, mati tu maksudnya kalau bahasa Arab maut. Ha, dia tak Arab tak sebut nun maut. Dia sebut nun sakin. Ha. Sebab kalau faham mati dia mati sungguh ya. Kalau faham sakin maksudnya tenang. Tenang daripada sebarang harakat. Ya, sebab huruf hijaiyah ni ada dua jenis. Kalau dia tidak berharakat, dia akan sakin. Berharakat maksudnya melibatkan pergerakan mulut. Ya, bergerak mulut ya, dalam masalah baris. Dari harokat ni ada tiga. Ada baris atas, ada mulut yang dibuka, ada baris bawah, mulut yang direndahkan ya, dipecahkan ke bawah, ada baris depan, mulut yang dimuncung bergerak. Adapun sakin, nun itu bertenang ya. Ha, ibaratnya tidak melibat apa-apa pergerakan. Nun itu ditenangkan ya, sakin. Okey, kita dah faham satu konsep di situ. Kemudian yang jadi isunya bila nun mati berjumpa shin ya, bila nun mati berjumpa shin maka nun nak baca idgham tak boleh sebab syarat idgham mesti sama makhraj ataupun sama sifat ataupun berdekatan makhrajnya ataupun sejenis kan, sama ada mutamas
taqarrub ke, tajanus ke, tamasul pun bukan. Nak baca izhar, nak baca izhar pun tak boleh sebab dia bukan duduk jauh antara nun dengan syim ni. Kan? Ha, lidah yang sama, cuma satu duduk tengah, satu duduk hujung. Kan? Masih sekapal lah. Kan? Ha, jadi masalah juga. Ha, jadi bila bukan keempat-empat ni, dia bukan taba'ud, bukan saling berjauhan, bukan saling tamasul, bukan saling tajanus, bukan saling taqarub, maka datanglah satu hukum lain, nun, kamu kena ikhfa. Maka datanglah bacaan ikhfa. Nun tu, kisahnya nun tu yang dibaca ikhfa. Bila baca ikhfa, nun itu tidak dibaca dengan nun yang sebenar. Bermaksud, dia tidak menyentuh ya huruf nun. Kalau menyentuh makhraj nun, kita matikan dengan alif an. Jadi menyentuh hujung lidah bersama dengan hujung langit-langit, kan? An. Sebut sama-sama semua. An. Ha, kena sentuh. An. Itu izhar. Sebab tu tak boleh baca linafsin. Ha, menyentuh. Tak boleh. Ha, itu nanti jadi izhar. Izhar ikhfa pula. Ya? Ha, jadi ataupun menyeratkan nun tu kepada shin. Ha, itu seolah jadi gabungan pula. Linaf shin. Ataupun banyak orang baca pada mil syari. Ada gabungkan apa antara nun dengan shin tersebut. Tak boleh. Ya. Jadi nun ini yang disembunyikan bila berjumpa dengan shin. Sebab apa? Sebab shin ini tidak berjauhan makhraj, tidak mutamasilain, tidak mutaqaribain, tidak mutajanisain. Maka nun itu perlu disembunyikan bacaannya. Iaitu bahasa mudahnya tidak dibaca dengan nun yang sebenar. Ha, jadi bacaan dia macam mana? Ha, jadi kaedahnya jangan menyentuh. Ya. Yang pertama, kalau disebut oleh Syekh Taufiq Damrah, dia kata lidah tidak beramal. Tidak beramal dengan lidah. Maksudnya lidah tu duduk statik saja. Dia tak pergi mana-mana. Linafsi tidak menyentuh ke depan. Kalau sentuh dia akan jadi izhar. Ya, linafsi syai'a. Okey, jangan pergi. Ha, kalau nak mengembung, ah ha, itu bila berjumpa dengan huruf istilah, ah ha, barulah dia ya ibarat dia ternaik sedikitlah ya. Sebab apa nak meraihkan huruf istilah? Tapi sini huruf istifal. Ya, ha, jadi keadaan lidah tu statik, ya. Ha, lidah letak situ saja. Linafsil. Ha, jangan pergi, jangan gerak kanan kiri ke depan ke belakang, tak payah. Tenangkan dia, mulut pun tenang. Ya, jangan terikut. Kalau dengung dia tidak nun mati ni, dia tidak terkesan dengan sebelumnya, dia tidak terkesan dengan selepasnya, tu maksudnya. Ya, jadi nun bila baca izhar, sebab apa dibaca izhar? Sebab huruf selepasnya itu berjauhan. Ya, sebab apa dibaca idgham? Ha, dengan tiga syarat tadi, tamasul, taqarrub, tajanus. Jadi tak boleh, tak cukup. Syarat-syarat tu tak ada untuk dibaca dengan izhar, untuk dibaca dengan idgham. Maka dia dengan diri dia sendiri dengan ikhfa. Ya. Jadi dia tak terkesan dengan sebelum dan selepas ketika kita membaca pada linafsin tadi, ya. Ha, soalan ni ada jawapan untuk semualah. Harap semua boleh faham. Jadi bacaan dia linafsi, si tetap si. Ya, si tetap si sebab si berjumpa dengan nun sin, hukum dia mutlak. Sin baris bawah berjumpa nun sakin, hukum dia mutlak. Ya, jadi mutlak semua dibaca dengan izhar, bermaksud tak boleh baca dengan sin, s i n tak boleh. Linafsi tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sin pertama itu adalah berbaris, nun mati itu ya sakin. Jadi hukumnya adalah mutlak. Ulama kata semua hukum mutlak mesti dibaca dengan izhar. Yang jadi masalah apabila yang pertama mati, kedua sakin. Ya, sebab dalam imam kita ya huruf pertama mati, huruf kedua sakin, maka di situ ada hukum. Ya, ada hukum iaitu saghirlah ya. Maka hukum kabir, hukum mutlak, bacaan imam kita semua baca dengan izhar. Okey? Macam contohlah, kalau dalam qiraat kita baca Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin, satu mi, satu ma. Ya, jadi dua-dua tu persamaan makhraj dan sifat, maka pada imam yang lain ya baca dengan Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaum, ada idgham kan.
Ya, walaupun dua-dua berbaris. Sebab apa? Kabir pun dikira. Tapi kita tak. Kita hanya sorir sahaja. Apa maksud sorir? Sorir bukan maksud kecil. Tapi sorir bermaksud yang huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Boleh? Ha, jadi nak jaga tu nun tu. Jangan menyentuh makhrajnya. Ya, dan jangan digerakkan pergi ke makhraj lain. Nak standby lah. Bila kita standby itu yang akan jadi ada penyerapan ataupun gabungan. Jangan ditarik. Ya, selesaikan nun tadi baru sebut huruf selepasnya. Jadi yauma la tamliku nafsun li nafsi. Hasi dulu. Jangan kita terburu-buru nak sebut nun. Ha, selesaikan suara si. Sebab itu tajwidul huruf. Satu huruf tu kita sempurnakan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Rasa lidah tu. Jangan pergi mana. Kau duduk tenang-tenang lidah. Ya. Ha, ini tak sabar lidahnya. Nak pergi rumah sana lah, nak rumah ni. Ya. Ha. Jadi tak adalah nama ikhfa. Okey. Ha, jadi li nafsin syai'a. Ha, okey. Cuba baca. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Li nafsi. Sebut si dulu. Li nafsin. Okey. Nanti nak dia cepat sebenarnya itu dalam slow motion tu memanglah. Ya, yeah? Dalam cepat dia cepat. Habis si terus sebut nun. Li nafsin syai'a. Ha, laju sebenarnya cepat. Li nafsin syai'a. Okey, terus wal am. Wal amru yauma idzil lillah. Sadaqallahul azim. Susah ustaz ni yang li nafsin ustaz. Tak apa, yang penting kita faham. Pertama okay, kali banyak kan, dah banyak ustaz dengar. Saya tadi. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Okey, sama-sama. Okey, jadi pada sama juga pada masalah unfatarat, buntasarat, jaga nunnya, ya. Idzan sama'u muncunglah, tapi nun jangan ikut muncung, dia tak terkesan pun dengan baris u tu. Idzas sama'u itu dah berlaku pergerakan, berlaku harakat. Kita bawa nun sakin itu ya dengan terkesan dengan baris depan. Tak. Idzas sama'u unfatarat. Gitu kena latih tengok cermin. Ya. Bukan tengok muka kita, tengok mulut kita tu. Ya. Okey. Baiklah, terus pada suratul mutaffifin, silakan. Puan Dasya Siddiq, buka mic. Dah ada dah. Sila. Allahu Akbar. Assalamualaikum ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya ingat ulangan pada surah Al-Infitar. Tak ada, terus. Terus ya? Saya cuba nanti, ustaz. Kalau kita ulang tadi dah ada pengalaman, dia dah tahu dah. Terus ayat yang depan. Baik, saya mungkin ustaz tolong ya, tolong tengokkanlah bacaan saya ni. Baiklah, nak cantik je lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok syin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina izak talu 'alan nasi yastawfun. Okay. Terus. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Okey, di sini nampak ada berlaku penolakan suara ya, memaksa menyebut huruf tersebut. Apa tu rasa dia? Huruf apa tu yang rasa ditolak? Huruf ha. Jangan menolak ya. Sebab ha ini iaitu ya, sifat dia tambah lemahlah ya. Kemudian dia berada di mana? Ya,
di halkum kan. Halkum. Jadi tak perlu tolak sebenarnya. Tak perlu ditekan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum hum itu penekanan berlaku. Berat. Jangan bunyi berat. Wazanuhum yukhsirun ha. Itu banyak guna tenaga tu. Okey. Wa idza. Ulang ustaz ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Okey, yang perlu kita penekanan iaitu pada satu lagi yang rupa bunyi macam dia tu, iaitu ha kan. Itu kepedasan ha. Dia kena tekan. Kalau tak tekan dia tak keluar. Ha. Tapi ha ni tak payah. Ha ni kita tak payah tekan. Ha, dia automatik dah jadi ha dah. Okey, terus ala. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Okey, bagus. Cuma pada qalqalah ini kalau boleh jangan terlalu berat ya, ringan di sini ya. Pertama dia surah lah kan. Pertengahan bacaan kan, tengahan kalimah. Cara bacaan dia pun dengan lembut saja. Annahum mab'usun. Kalau kita berat dia akan seolah-olah bunyi be, ada hamzah kat situ. Annahum mab be tu yang tak nak bi, itu ada hamzah. Be, ha, dia be saja. Annahum mab'usun. Mab'usun. Ha, ringan saja. Okey. Ulang tu Ustaz. Ulang-ulang. Ala yazun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Dah mab cantik. Mim jumpa dengan mim pula. Tak berat dia punya dengung dia. Kurang dengung ini, Ustaz. Ini ranking pertama ni ya. Ini dengung ni Ustaz. Sebenarnya dengung kita bawa ni 2.5 ke macam ni Ustaz? 2 ke 2.5 ke? Oh, tak ada. Semua dengan 2 harakat ya. Dengan 2 harakat. Okay. Annahum masa mim dapat bawakan terus ke khayshum. Beratkan. Dia musyadadah ni kan. Annahum mab'usun. Jenis lain itu ada satu lagi ya, jadi dia berat di situ. Ulang ke? Daripada annahum. Annahum mab'usun. Terus? Liyawmin azim. Liyawmin azim. Ujung lidah tetap masih kena dengan ujung gigi. Itu macam zal. Cuma dia ada sifat apa? Itbar kan? Dan istighlal. Besarkan sebutan dia. Azim. Ibarat macam ada makanan memenuhi ruang mulut tu. Liyawmin azim. Liyawmin azim. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjar. Cari lagi sijil. Jim dengan lidah nama ja. Ja. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijil. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Okay. Wa maa
adraka ma sijjin. Okey, begitulah ya, baca dal ya, ringan begitu. Adra. Okey, terus kita pun kitabun marqum. Ah, takrirnya bersangatan ya. Tebalkan pada ra ya. Ah, sebelumnya bari atas kitabun marqum. Kitabun marqum. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Okey, cuma hati-hati dengung, kawal, tekan suara ya. Dua harakat sajalah ya, jangan nak terlebih tu. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Okey. Okey, terus alladzi الذين يكذبون بيوم الدين. الحمد لله. Terima kasih ya atas bacaan. Bagus. Terus ada yang sambung. وما يكذب به. Silakan. Puan Anita, sila. Puan Anita buka mic dan video. Dan video. Okey. Ya, wassalam. Terus sila. Ayat ayat yang ke-12. Ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu muqtadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Pada ta tambahkan sikit dia punya tebal ya. Qala asati. Dia sama makhraj dengan ya, ta dan ta tu sama cuma tebal ya. Tebalkan lagi. Bunyi dia qala asatirul awwalin asati. Besar bunyi dia. Asati bunyi ni ta, hampir bunyi ta tu. Qala qala asatirul awwalin. Qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum arrabbihim. Jaga panjang. Kalla in. Kalla innahum arrabbihim yawma idhilla mahjubun. Ya, terus. Innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ada beberapa dengung di sini yang perlu kita pelihara, sempurnakan. Sum. Dua harakat. Thumma yuqalu hadzal ladzi ku saja muncung. Kuntum bihi tukadzibun. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadzal ladzi. Cuba ha. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Saya kena latih hati-hati ya. Pada nun ni masih ternampak termuncung lagi dengan kaf tu. Kul. Tarik. Kul. Cuba. Kuntum bihi. Kuntum
bihi tukadzibun. Eh, kalau jaga, bunyi dia baru rasa orang kata apa? Nampak rasa ikhfa di situ. Okey, terus. Kalla inna kitabal abro. Sekali Ustaz. Kalla. Tarik nafas dulu, nanti tak sampai. Jangan terus baca. Tarik nafas. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Okay, berlaku pemberatan suara di situ pada ba, kan? Memang dia ada pantulan, tetapi jangan diberatkan pantulannya tu. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Kita boleh nak beratkan. Kitabal abrari lafi, tapi bukan begitulah bacanya, ya. Cuba ulang balik. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Okey. Wa ma adraka ma illiyun. Ringankan dari sikit. وَمَا أَدْرَا 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 وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا إِلِّي. Tak ada waw kat situ. Tadi Ustaz ya. وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا إِلِّي. Waw tak ada. كَمَا إِلِّيُونَ. كَمَا إِلِّيُونَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. Okay. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih Ustaz. Ada dengungnya sedikit ya. Ditambah baik. Kemudian qalqalah tu ringan saja. Okay. Mulailah kalau dalam keadaan dia kubra ataupun akbar, dia berat sikitlah. Okay. Okay. Terus sama-sama yang lain. Ada dua orang lagi ni, boleh? Okey, Puan Sri Banun. Nah, silakan, silakan. Buka mic dan so. Okey. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sila, sila. Yeah, sambung kat mana tadi dah lari saya duk dengan. Yes, hadu. Kitabum. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabum ma'kum. Ya, terus. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Boleh terberhenti dekat na dengan ain tu. Terus je. Lam fi na'im. Jangan ambil lajak ain tu, jangan ambil lajak. Terus je pada bawah. Innal abrar. Innal abrar la fi na'im. Alal ara'ik yanzurun. Rifu tak sebut tak ta, jangan dia pada ain dia tak terkesan ya. Tak rifu, tak rifu, tak rifu fi wujuhihim nafratan na'im. Nafratan na'im. Ta'rifu fi wujuhi nafratan na'im. Yusqawna min yusqawna min rahiqin makhtum. Khitab, keluarkan khitamuhu. Khitamuhu misk. Misk.
Okay, bagus. Wafi. Wafi zalika falyatanafasil mutanafisun. Nampak kan lagi dia punya sin ya? Nantinya sin jaga. Mungkin dalam bacaan ni saya tak berdengar sebab kadang kejelasan sin tu tak nampak ya. Falyatanafasil fasil mutanafisun. Wafi zalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu lidah tu jangan pergi mana-mana. Min tasnim. Wa mizajuhu. Wa mizajuhu min tasnim. Ainay yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Okay, pada ha dengan pada jim cuba diperhatikan. Innal ladzina ajramu kanu ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Coba innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Okey, alhamdulillah. Okey, saya potong situ. Sadaqallahu alazim. Terus yang terakhir. Okey, Ustaz. Wan Aminah Abdullah, sila buka. Wan Aminah Abdullah. Okey, sebentar. Nah, Abu Bakar ke Aminah Abdullah? Aminah Abdullah. Oh, bukan saya lah. Berdua. Bukan. Oh, ada dua ya. Ayat 29 Ustaz eh. Boleh berayat ni 30 wa idza ma'rum yataghamazun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithan. Bibirnya nampak macam nak ke depan. Min, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, terus. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Fakihin. Fa tu panjang ke pendek? Pendek. Fakihin. Okey, jadi dengung tadi tu betul lah ya. Jadi jelaskan dia punya ketebalannya bila berjumpa dengan huruf isti'la. Wa idza, tapi za jangan kita naikkan wa idza. Masih dekat wa idza. Nun tu saja yang kita besarkan sebutan dia. Wa idza qalabu ila ahlihim. Mu masih mu.
أهلهم قلبوا فكهين. Okay, terus terus pun. Faiza wa alhum. Terus Ustaz. Wa iza ra'awhum qalu inna ula'i ladhallun. Ya ni panjang sikitlah. Ya kena tarik nafas. Okey. Terus wa ma ursilu alaihim. Ra tebalkan lagi. Wa ma ursilu alaihim. Kalau bergerak ra tu, dia kalau dah bergerak ra, wa ma ursilu. Tak wa ma ursilu beratkan. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Hati-hati sampai حَافِظِينَ. Z tak ada, itu sofir. حَافِظِينَ. Elakkan ya daripada berbunyi sofir. Okey, terus. Fal. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يفعلون. Okay, dua huruf diperlihatkan sini pada huruf ain dan huruf fa. Hal thuwibal kuffa fa 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 ruma. Ma ada betul. Fa ma ka. Ada sama aja acuannya. Fa ruma kanu yaf. Sama acuannya. Yaf'alun. Hal thuwibal. Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya, nanti akan datang ni saya rasa kena buang juga nombor-nombor ayat ni ya. Sebab tak ada yang nak saya nyambung ni ya. Semua waqaf ya, ambil jalan selamat. Cuba ya. Cuba kita sambung tengok nafas kita. Sebenarnya nafas kita ni panjang ya. Memang panjang sebenarnya. Cuma yang menjadi pendek ya, cara kita belanja menggunakan nafas kita tu, cara kita belanja nafas kita tu kadang ya, bila melibatkan bacaan tu kita beratkan, jadi banyak. Sebab nafas dengan suara ni dia sama, dia sejalan ya, ada nafas ada suara ya. Jadi suara tu perlukan nafas. Selagi ada nafas, suara tu boleh kita alihkan, boleh kita baca. Jadi kan belanja sikit-sikit. Apatah lagi pada huruf-huruf yang hamas ya. Jangan beratkan sebutan ya, beratkan sebutan ha, beratkan sebutan ya sin yang kadang ya, huruf sad ya, mana-mana huruf lah, tak kisahlah mana-mana huruf. Duduk di bawah timbangan dia, bawah makhraj dia yang betul, bawah sifat timbangan dia yang betul. Insya-Allah bila bacaan itu kita dah kuasai, dia jadi ringan. Bila ringan, bacaan kita memang akan panjang. Okey, bacaan kita akan panjang. Cuma tinggal lagi lah kalau darah gemuruh, gementar tu memanglah akan mengganggu kita. Ya, tambah pula kalau memang nafas dia pendek, darah gemuruh, lagi pendek-pendek lah ya. Pendek-pendek lah dia baca. Tapi sebenarnya nak maklum, nafas kita sangat panjang. Ya, sebab itu bila baca, saya dah kongsikan. Ya, tarik nafas jangan ikut mulut. Tarik nafas ikut mana? Ikut hidung kan? Tarik nafas ikut hidung. Lepas. Tapi kadang kita ni, malah kadang manusia ni terlupa, tak sabar kan. Lepas baca ni tak naklah dulu tarik nafas, terus tarik ikut mulut kan. Nak cepat. Jadi sebenarnya bila kita baca Quran, dia melatih kita untuk bertenang. Ya, melatih kita untuk bertenang.
Ya, dan begitu juga dia akan beri kesan kehidupan kita, ya, bertenang, 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 bertenang. Kalau kita baca Quran tak bertenang, ya, habis saja kita buka mulut tarik, masa buka mulut tu tarik nafas. Ha, memang pendek nafas tu. Ya, tenang. Kalau nafas kita ni tarik, ya. Baca tu dengan kata apa? Di samping kita baca tu dengan bertajwid, ya, tapi kita nak sempurnakan bacaan kita tu daripada sudut pernafasannya, sudut wakaf tidaknya. Bukan kita nak kejar banyak, ya, banyak tu bagus, ya, tapi kalau banyak tapi kita tak jaga hukum-hukum bacaan, jadi itu satu kerugian lah, kan? Jadi daripada hari ini, bukan saja kita nak baca bertajwid, kita nak sempurnakan ayat-ayatnya, nak betulkan wakaf tidaknya. Ya, kalau tajwid kita nak perhatikan dia punya hukum-hukum, nak perhati dia punya hukum tajwid, kan? Tapi kalau dalam wakaf tidak, kita nak sempurnakan ayat-ayat dia, mana yang, ya, yang kata apa, boleh wakaf, yang tak boleh wakaf, masing-masing, ya, memberi yang kata apa, setiap ilmu baik tajwid ke qiraat ke, ya, baik ilmu wakaf tidak ke, masing-masing adalah garis panduan, ya, memberi kepada kita satu panduan untuk baca Al-Quran itu seperti mana diturunkan. Dan kita kena istiqamah lah, ya, dalam belajar Al-Quran ni. Sebab memang, ya, ilmu belajar Al-Quran ini memang kita akan sering diganggu dengan bisikan-bisikan yang jahat. Ya, sering diganggu. Dia halang kita untuk mengaji Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran ini adalah penarik rahmat dan apa, syifa, kan? Makin orang baca Quran, makin syifa. Syifa ni bukan semestinya untuk penyakit saja, ya. Dalam kehidupan kita pun masalahnya, bila rahmat turun, insya-Allah Allah Taala akan bantu. Kesakitan Allah Taala akan bagi sembuh, kegelisahan Allah Taala akan bagi ketenangan. Jadi memang makhluk yang satu lagi ni akan usaha sedaya upaya, rasa malas nak datang mengaji, rasa malas nak baca Quran, kan? Ada saja sibuk dengan urusan dunia. Jadi alhamdulillah keberadaan kita di sini, mudah-mudahan, ya, masing-masing kita sama-sama doa terus bersama sehingga di sana pun esok kelak di padang mahsyar pun dibangunkan dengan grup-grup, ya, Al-Quran, ya, dengan sahabat-sahabat Al-Quran kita, insya-Allah. Jadi terima kasih semua, ya, atas pembaca, ya, imam baca Al-Quran tadi, ya, walaupun 4 orang tapi sebenarnya teguran itu secara perkongsian ilmu secara keseluruhan, kita ambil manfaat sama-sama, insya-Allah. Dan sekadar itu, ya, pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah kita doa sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin salli wa radiyallahu tabaarak wa ta'ala min sahabati rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هدة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insyaallah.